Douglas Benefield atau yang biasa dipanggil Doug, lahir pada tanggal 2 Oktober 1961 di California, Amerika Serikat. Setelah kuliah, Doug bergabung dengan Angkatan Laut dan menyelesaikan sekolah calon perwira penerbangan untuk menjadi pilot penerbangan Angkatan Laut. Dia menyelesaikan sekolahnya dan bertugas sebagai pilot selama 3 tahun di San Diego, California. Dia kemudian bertugas selama 3 tahun berikutnya sebagai instruktur perang ranjau di Charleston, South Carolina. Dia pensiun dari Angkatan Laut sebagai Letnan Komandan pada tahun 1999. Doug dikenal sebagai teman yang dapat dipercaya, ayah yang penyayang, dan saudara yang setia. Dia adalah seorang pengusaha dan bekerja di berbagai bidang pekerjaan. Namun khususnya, dia sangat tertarik pada dunia teknologi dan inovasi. Namun, dia juga bekerja di bidang real estate dan juga di industri restoran. Doug adalah seorang yang serba bisa dan berkomitmen ketika dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia bertemu, berkencan, dan menikahi cinta dalam hidupnya yang bernama Renee Kausar Benefield. Di tahun 2001, Doug dan Renee dikaruniai seorang putri yang diberi nama Eva. Mereka menjalani hubungan yang penuh kasih dan menjalani nilai-nilai Kristen dalam keluarga mereka. Sayangnya, hidup Renee berakhir singkat karena dia memiliki masalah dengan jantungnya. Suatu hari penyakitnya kambuh dan akhirnya merenggut nyawanya di usia yang cukup muda. Dan yang membuat kematiannya semakin menyedihkan adalah kenyataan bahwa putrinya Eva yang baru berusia 15 tahun yang menemukan jenazah ibunya. Karena Doug saat itu sedang berada di luar kota untuk bekerja. Ketika ibunya meninggal, ayahnya mengatakan kepada Eva bahwa dia akan fokus padanya dan tak ingin ada orang lain di antara mereka. Dia memberitahu Eva bahwa dia akan mengambil peran ibu dan ayah dalam hidupnya. Doug juga memberitahu putrinya bahwa dia tidak akan berkencan dengan siapapun, apalagi menikah lagi. Dan selama beberapa bulan, itulah yang terjadi. Mereka berdua mencoba untuk mengatasi kehilangan Renee dan saling menguatkan satu sama lain. Tetapi janji itu akhirnya dilanggar oleh Doug sendiri. Di bulan Agustus 2016, Doug yang saat itu berusia 54 tahun menghadiri acara penggalangan dana politik di rumah kandidat Presiden Ben Carson di Palm Beach, Florida. Acara ini mempertemukan banyak kandidat konservatif serta orang-orang di tim kampanye mereka. Dan di acara inilah Doug pertama kali diperkenalkan kepada Ashley Byers yang berusia 24 tahun. Saat itu Ashley bekerja sebagai manajer kampanye untuk Donald Trump di Sarasota. Ashley mengatakan kalau pertemuan itu adalah cinta pada pandangan pertama. Mereka langsung terikat dengan nilai-nilai konservatif dan ajaran Kristen. Doug dan Ashley akhirnya menikah hanya dalam 13 hari setelah mereka pertama kali bertemu. Mereka menikah tanpa bertunangan dan dalam 13 hari itu mereka bahkan tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Doug saat itu sedang dalam perjalanan bisnis ke Israel dan dia pergi hanya dalam 2 hari setelah pertemuan pertamanya dengan Ashley. Jadi, hubungan mereka hanyalah terbentuk melalui pesan teks saja. Dan di hari yang ke-6, mereka telah mengatakan kalau mereka saling mencintai dan memutuskan untuk menikah setelah Doug kembali pulang dari Israel. Pada tanggal 6 September, pasangan ini menikah. Pernikahan ini cukup menyakitkan bagi Eva karena bukan hanya janji ayahnya yang dilanggar, tetapi ayahnya itu tidak memberitahunya tentang pernikahan itu. Satu-satunya orang yang tahu tentang pernikahan itu adalah teman Doug yang bernama Trip. Setelah pernikahan mereka, Ashley pindah ke rumah Doug dan Eva di Mount Pleasant, South Carolina. Ashley dan Doug terlihat bahagia
tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk Eva. Ashley tidak ingin menjadi figur ibu seperti halnya Eva juga tidak menginginkannya. Namun, tahap bulan madu untuk mereka tidak berlangsung lama. Kurang dari setahun, hubungan mereka mulai memudar. Doug dan Ashley memulai siklus pertengkaran dan salah satu pertengkaran itu terjadi karena Ashley menemukan buku harian Eva dan membacanya. Yang isinya tertulis kalau Eva tidak menyukai Ashley dan membaca itu membuat Ashley menjadi marah. Hal ini berakhir menjadi pertengkaran besar bagi Doug dan Ashley. Doug menjadi sangat marah hingga dia mengambil senjatanya dan menembakkannya ke langit-langit rumah. Jelas ini adalah pertengkaran yang sangat serius dan sangat panas di antara mereka berdua. Mereka masih mencoba untuk memperbaiki hubungan pernikahan. Keduanya lalu memutuskan untuk memulai usaha bisnis bersama. Ashley yang adalah mantan balerina memiliki mimpi untuk membuka perusahaan baletnya sendiri. Ashley tahu bagaimana penarian tubuhnya terlalu tinggi atau terlalu pendek sering tidak mendapatkan kesempatan yang sama dan ini benar-benar mengganggunya. Dengan membuat perusahaan baletnya sendiri, dia berharap dapat memberikan kesempatan kepada semua penari dari semua latar belakang. Dia dan Doug memutuskan untuk membuat American National Ballet Company. Penari dari seluruh dunia mengikuti audisi dan untuk mereka yang diterima dijanjikan mendapatkan asuransi kesehatan, gaji yang besar dan termasuk visa Amerika. Para penari didorong untuk menandatangani sewa di kompleks apartemen mewah. Tetapi sebelum para penari itu tiba dan mulai berlatih, Ashley hamil dan mengundurkan diri dari perusahaan. Sehingga pada musim panas tahun 2017, saat para penari mulai muncul di fasilitas di Charleston, mereka mengetahui bahwa tidak ada studio dan juga tidak ada Ashley. Karena saat itu Ashley harus terbaring di tempat tidur dengan kehamilan yang sangat sulit. Doug mencoba menjalankan seluruh bisnis ini sendiri dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi akhirnya para penari menyadari bahwa mereka tidak dibayar dan mulai menyadari kebenaran bahwa perusahaan ini tidak seperti yang dijanjikan. Pertengkaran Ashley dan Doug semakin meningkat ketika Ashley mulai menuduh Doug melakukan beberapa hal yang sangat mengerikan. Termasuk membunuh mantan istrinya dan mengatakan bahwa Doug telah meracuninya. Padahal ada hasil otopsi yang membuktikan bahwa Rene meninggal karena penyakit jantungnya. Dan semuanya benar-benar mencapai puncaknya pada tanggal 17 September ketika Doug pulang ke rumah dan mendapati sebuah catatan yang ditulis oleh Ashley. Yang berbunyi bahwa dia akan meninggalkannya dan membawa serta putri mereka yang bahkan belum lahir. Ashley juga menulis kalau dia merasa takut pada suaminya karena sifatnya yang pengontrol dan manipulatif. Dia juga mengancam Doug akan melaporkannya ke polisi jika Doug mengikutinya. Ashley juga menelpon ke Child Protective Service dan memberitahu mereka kalau Doug bukanlah ayah yang baik pada Eva karena dia sering bepergian dan meninggalkan putrinya itu sendirian. Namun setelah diselidiki, pihak Child Protective Service memutuskan bahwa tidak ada kelalaian yang terjadi. Ini adalah cobaan yang berat bagi Doug dan tentu saja bagi Eva. Sementara itu keadaan di perusahaan balet tidak berjalan dengan baik juga. Para penari mulai menyadari bahwa ini bukanlah perusahaan yang seperti mereka kira. Doug mulai harus membayar mereka dari kantongnya sendiri hanya untuk mencegah mereka pergi. Dan di tanggal 23 Oktober, Doug meminta setengah dari penari untuk menandatangani sebuah perjanjian. Di mana mereka akan dipecat
dan perjanjian itu dimaksudkan untuk mencegah mereka membicarakannya. Hal ini menjadi berita utama dan skandal yang cukup besar. Dan di sekitar waktu itu juga, Esti mulai menyerang Doc lagi dengan menuduhnya telah meracuninya. Dia bahkan pergi ke polisi dan meminta mereka untuk menguji kantong teh yang Doc berikan sebagai hadiah ulang tahunnya. Dia memberitahu polisi bahwa dia merasa khawatir kalau suaminya itu telah meracuni dirinya dan juga bayinya yang belum lahir. Tetapi semua hasil tes menunjukkan hasil negatif untuk racun apapun. Ashley juga menyerahkan sebagian rambutnya untuk pengujian laboratorium dan tidak ditemukan adanya racun dalam sistem tubuhnya. Tetapi Ashley tetap bersikeras bahwa dirinya adalah korban. Dia kemudian pergi ke rumah sakit umum Tampa untuk memberitahu dokter di sana tentang paparan logam berat yang dialaminya. Dan para dokter itu merespon dengan melakukan operasi sesar darurat pada bayinya. Ashley berhasil meyakinkan dokter bahwa dia telah disiksa suaminya, sehingga pihak rumah sakit mendaftarkannya dengan menggunakan nama palsu. Putrinya itu harus lahir 3 minggu lebih awal dan Doc tidak pernah diberitahu tentang hal ini. Nama Doc bahkan tidak ada di akte kelahiran bayi perempuan mereka. Dan meskipun putrinya itu sehat, Ashley tetap membawanya ke rumah sakit karena dia yakin bahwa putrinya itu menderita keracunan logam berat juga. Begitu Doc mengetahui semua ini, dia menjadi marah dan akhirnya memutuskan untuk melawan. Di musim panas tahun 2018, dia menuntut Ashley ke pengadilan. Dia ingin mendapatkan hak asuh atau setidaknya hak asuh sebagian atas bayi perempuan mereka. Namun Ashley tetap berharap hakim memutuskan bahwa Doc tidak layak untuk mengasuhnya. Namun, hakim tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ashley dan dia memberikan hak asuh sebagian kepada Doc. Ashley tidak banyak melawan dan cukup kooperatif untuk memastikan bahwa Doc bisa melihat putri mereka. Mereka berdua kemudian mulai memperbaiki hubungan. Dan selama sekitar 1 tahun berikutnya, mereka tampaknya akur. Doc bahkan pindah ke kompleks apartemen di Florida sehingga dia bisa lebih dekat dengan Ashley dan putri kecilnya. Dan tampaknya Doc mengira kalau mereka berdua akan kembali bersama. Sampai di suatu hari, dia melihat Ashley mengenakan cincin pertunangan dan itu bukanlah cincin yang dia berikan padanya. Doc menyewa seorang penyelidik swasta dan menemukan bahwa Ashley telah dekat dengan pria lain padahal saat itu Doc dan Ashley masih menikah secara resmi. Hal ini membuat Doc akhirnya mengajukan gugatan cerai. Yang lucunya membuat Ashley menjadi sangat marah. Dia mulai menuduh Doc lagi melakukan pelecehan seksual terhadap putri mereka. Dan seperti sebelumnya, itu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Doc bahkan menulis pesan kepada Ashley yang mengatakan bahwa dia pasti memiliki semacam gangguan kepribadian ganda. Sepertinya kali ini hubungan mereka akan benar-benar berakhir. Tetapi yang mengejutkan semua orang, hal itu tidak terjadi. Di pertengahan tahun 2020, Doc mengumumkan kepada teman-teman dan keluarganya bahwa dia dan Ashley telah berbaikan dan mereka akan pindah ke Maryland bersama untuk memulai lembaran baru sebagai sebuah keluarga. Pada malam hari di tanggal 27 September 2020, Doc dan Ashley menyusun barang-barang di truk untuk mereka pindah ke Maryland. Sementara keduanya bekerja, ibu Ashley mengajak cucunya jalan-jalan dengan kereta dorong. Namun, tiba-tiba seorang tetangga mendengar suara teriakan keras dan memutuskan untuk menelpon ke 911. Dalam hitungan detik, seorang tetangga lainnya mendengar ketukan di pintu mereka dan ketika mereka membukanya, terlihat Ashley berdiri dengan masih memegang pistol.
Ashley mengatakan bahwa dia telah menembak suaminya untuk membela diri. Ketika para medis tiba di sana, Doc masih hidup, tetapi tak lama dia meninggal dunia. Doc mendapatkan 2 luka tembak, 1 di kaki kanannya dan yang kedua di lengannya. Dan luka tembak yang mengenai lengannya itu menembus ke rongga dadanya dan berakibat fatal. Saksi di luar rumah mengatakan kepada penyelidik bahwa mereka mendengar sekitar 6 suara tembakan dan sekitar 30 detik kemudian melihat Ashley berlari keluar dari rumahnya menuju ke rumah tetangganya dengan pistol masih di tangannya. Keesokan paginya, berita ini sampai ke Eva, yang membuatnya sangat terkejut dan merasa hancur. Eva mengatakan kalau dia sudah memiliki firasat karena ayahnya itu biasanya mengiriminya pesan teks setiap pagi dengan sebuah ayat Alkitab. Tetapi di hari itu, dia tidak mendapatkannya. Eva lalu mengirimi pesan teks pada ayahnya dan mengatakan bahwa dia merasa khawatir tentangnya. Dan saat itulah paman yang menelpon dan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Ashley mengatakan kalau dia menembak Doc untuk membela dirinya. Dia pun tidak ditangkap malam itu dan juga tidak diinterogasi secara ketat. Ibunya bahkan mendukung ceritanya dan mengatakan bahwa Ashley hidup dalam ketakutan terhadap suaminya selama lebih dari 4 tahun. Tetapi penyelidik memutuskan untuk melihat lebih dekat TKP dan berhasil mengungkap kebenaran. Polisi segera menyadari bahwa Ashley berbohong tentang apa yang terjadi. Mereka mengetahui bahwa Doc tidak memiliki senjata apapun, juga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi perkelahian. Ashley sendiri tidak memiliki luka apapun di tubuhnya yang menunjukkan bahwa Doc tidak menyerangnya. Hanya dalam waktu 5 minggu penyelidikan diputuskan bahwa Doc dibunuh dengan sengaja, bukan karena membela diri. Pada bulan November 2020, Ashley ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat kedua di Lakewood Ranch. Ashley membayar uang jaminan dan hanya menghabiskan 17 hari di penjara. Dan hampir 4 tahun setelah pembunuhan, di bulan Juli 2024 persidangan dimulai. Ashley mengklaim bahwa perbuatannya itu hanyalah membela diri saja karena suaminya itu sering bersikap kasar dan mudah marah. Doc dikatakan memiliki senjata berisi peluru dan pernah menembakkan senjata api itu ke langit-langit dapur untuk mengintimidasi dirinya. Pengacara pembela Ashley memberitahu kalau di hari naas itu Doc mengira bahwa dia, istrinya, dan putrinya akan pindah ke Maryland bersama-sama. Dia memberitahu juri bahwa rasa frustasi meningkat saat pasangan itu berkemas dan itu meningkat menjadi pertengkaran. Doc melakukan kekerasan fisik, memukul Ashley dengan sebuah kotak, menghalanginya, meninggalkan ruangan, dan mengikutinya ke kamar tidurnya, di mana Ashley lalu mengambil pistol dan saat Doc maju ke arahnya, Ashley melepaskan tembakan itu. Ashley bersaksi bahwa dia merasa sangat takut dan mengira Doc akan membunuhnya. Di sisi lain, jaksa penuntut berpendapat bahwa karena peluru telah bergerak dari satu sisi ke sisi lain tubuh korban, hal itu bertentangan dengan klaimnya bahwa dia menembak Doc saat Doc mendekatinya. Menurut jaksa penuntut, Ashley membunuh suaminya untuk mencegahnya mengetahui bahwa Ashley tidak pernah berniat rujuk dengannya. Pada 30 Juli 2024, juri yang terdiri dari 6 orang, yang terdiri dari 5 orang wanita dan 1 pria, kembali ke ruang sidang dengan vonis bersalah setelah 7 jam musyawarah. Pembunuhan yang tidak disengaja merupakan pelanggaran yang lebih ringan daripada pembunuhan tingkat kedua yang didakwakan kepada Ashley. Dan dia terancam hukuman penjara hingga 30 tahun.
Setelah vonis dijatuhkan, pengacara pembela tidak membuang waktu dan mencoba meminta agar dia diadili ulang karena mereka menunjukkan banyak masalah yang terjadi selama persidangan. Mereka mengklaim bahwa salah satu juri membawa ponsel ke dalam ruangan dan menyampaikan rinciannya selama pertimbangan. Persidangan hukuman dijadwalkan pada tanggal 22 Oktober 2024. Sehingga saat video ini dibuat, belum diketahui lamanya hukuman. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Tulis siap pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!